Hujannya lebat, mau pergi ke tempat kegiatan, sudah hujan teman-teman. Nah, ini Bu Wayan sudah siap. Sudah pegang tas, mau berangkat, tetapi hujannya deras sekali. Kita tunda untuk pergi dulu. Asiknya anak-anak kecil pada main hujan-hujanan. Bismillah, kita berangkat bermalam minggu. Mari kita let's go ke Pantai Losari. Sore ini tidak ada kegiatan, jadi kita mau bermalam minggu di kota Makassar. Tidak tahu ini nanti tujuannya kita kemana. Yuk ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ini kita mumpung lagi di Maros teman-teman, kita mau menikmati malam minggu di kota Makassar. Sadar. Menambah jenuh jadinya. Menuju ke Pantai Losari, ini masih macet teman-teman jalannya. Lagi ini youtubernya ini. Lagi. Iya. Tuh di samping. Oh, ibu ini kalau di ini disuruh sekrep kita ya. Sudah sampai, kita mau masuk dulu, tunggu dulu, masih mau azan isya. Cari apa dan mau apa kita belum baru saya lihat. Masih terus berputar dan berjalan mencari sesuatu yang sudah pas di hati. Yang di Patisno? Beli sandal jepit dulu. Itu bagus yang biru, Pak. Mari kita menuju suasana malam tempat-tempat yang lain di Pantai Losari di kota Makassar, teman-teman. Mau apa? Makan. Kita mau makan? Ya.
ini toh? Iya. Dua apa? Dua porsi. Dua porsi. Ya, duduk dulu. Pantai Losari. Malam minggunya kita di sini, teman-teman. Tapi sayangnya ada. Sambil menunggu pesanannya datang, ini saya mau memvideo suasana dan kondisi Pantai Losari, teman-teman. Mau ke sini, Bu Astra? Ini namanya pisang epek, teman-teman. Ini pisangnya dibakar, lalu dikasih topping coklat atau susu coklat. Terus ada kacang sama coklat batang yang diserut. Rasanya mantap. Kita makan pisang. Enaknya. Ini yang enak ini toppingnya. Pisang dibakar, digeprek lalu dikasih topping, teman-teman. Apanya Mbak Buni? Ini sudah dikasih susu, masih dikasih coklat batang yang diserut. Nanti di rumah saya akan mencoba. Kulineran lagi malam ini, teman-teman. Kalau kita biasanya di rumah itu cuma digoreng pakai sambal. Itu jagung lagi. Hah? Itu jagung lagi. Jagung bakar? Ini habiskan ini lagi satu. Berarti habislah, habiskan. Ini daftar menu. Pisang epek. Makan bersama bos-bos ini. Alhamdulillah pesanan jagung bakarnya kita sudah bersama bos Katena. Kita cuma pesan satu porsi dan ini rasanya seperti rujak, teman-teman, bumbunya. Jagung bakar rasa pedas manis, teman-teman. Dan ini jagung yang sudah dibakar, lalu disisir. Kemudian bumbunya itu seperti bumbunya rujak buah itu, teman-teman. Rujak buah yang ada kacangnya begitu. Rasanya mantap. Mari makan, teman-teman. Malam ini kulinerannya begini saja. Malam minggunya rame, full musik, teman-teman. Jadi ini saya dubbing. Lihat, teman-teman. Banyak sekali pengunjung dari mulai balita sampai yang tua. Dan alhamdulillah malam ini suasananya tidak hujan. Yang tadinya jam 4 itu sudah hujan deras campur petir, teman-teman. Akhirnya malam ini hujannya sudah ada. Memang ramai sekali dan memang sudah disiapkan tempat-tempat kita untuk makan, untuk kulineran seperti ini, teman-teman. Kita tinggal pilih apa yang mau kita makan, apa yang mau kita pesan. Naila di sini dicari. Saya kira dari yang di sebelah ujung sana. Sampai ke ujung. Namanya saya tidak apa-apa video ini kok. Dan bertepatan dengan hari malam minggu, jadinya ramenya luar biasa. Ini kalau dihitung sudah berapa orang ini yang masuk di Pantai Losari. Bagi teman-teman yang sampai di Makassar, jangan lupa singgah di Pantai Losari. Kita bisa bermalam-malaman, berasik-asikan di Pantai Losari dan bisa kulineran sesuai dengan apa yang kita mau.
ramennya teman-teman. Oke, okay, okay. Kita bisa berfoto-foto dengan badut-badut. Ada badut-badut teman-teman. Jadi kita difoto, langsung tunggu 5 menit jadi teman-teman. Silahkan yang belum mampir di Pantai Losari, silahkan mampir. Tuh, badut. Di sini juga disiapkan untuk yang mau menyumbangkan lagu atau hobi menyanyi, jadi kita bisa nyanyi teman-teman. Silakan mendaftar di atas panggung yang telah disediakan. Jalan-jalannya sudah, karena ini sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan kita kulinerannya sudah teman-teman. Tadi dapatnya pisang epek sama jagung bakar. Sudah begitu saja, tidak usah makan yang karbohidrat. Pisang juga karbohidrat sih. Dan kita mau on the way pulang. Masih rame teman-teman tuh. Nah, ini di samping ini jalan raya. Masih macet. Tidak bisa laju mobil. Mumpung kita di kota Makassar, jadi kita mumpung ada waktu luang, kita sempatkan untuk refreshing teman-teman. Jadi begitu saja konten hari ini atau malam ini, semoga menghibur. Terima kasih yang sudah setia menonton video saya. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan untuk berjuang garis merah 2, semoga apa yang dicita-citakan tersemogakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.